Sekarang saya mau prepare bentonya mie kucang. Ini nasinya lagi dibentuk. Ini saya pakai alat beli di Daiso ya guys. Ini mudah banget, jadi enak bentuknya, jadi bola-bola gitu. Nasinya kita bikin nasi kepal. Ini juga beli di Daiso ya guys. Jadi bentuknya kayak gini. Dekinai, dekinai, suara dekinai. Dekinai, mie. Ini kita gunting. Isu tote. Nah sekarang nasinya, oke guys, bulat ya. Di sini satu, bola. Nah, ini nasinya kita bikin bentuk kayak permen aja guys, jadi biar si Miku semangat aja. Tuh, seperti ini guys, kita simpan di sini. Satu lagi nya kita bentuk lagi seperti permen ya. Nah seperti ini, kita simpan lagi. Di sini saya punya keju. Ini keju karakter. Ini keju karakternya yang Mickey Mouse sama Minnie Mouse. Yata! Kita buka aja ya guys. Di isinya ada 3 gitu. Oke. Ini yang Mickey Mouse. Ya, ini Mickey Mouse ada 2, ini yang Minnie Mouse-nya 1. Hey, Mickey sama Dora. Dora ini si masker. Oke. Jadi kita simpan aja di sini. Oke. Nah, terus sini ada tomat. Mau saya potong biar dia mudah makannya. Nah, terus tomatnya kita bikin sate aja guys. Gini, bikin 2 aja. Seperti ini aja ya. Ini sebenarnya udah tadi bikin. Ini tempe dan timun, jadi biar dia makan ini ya, apa, biar makan sayur, soalnya Miku susah banget buat makan sayurnya guys. Nah ini tempe sama timun. やるじゃないか。 Di sini aja. Terus ini ada tamagoyaki. Miku Chang suka banget sama tamagoyaki.
kita kasih 4 karena dia suka banget. Oke. Nah, ini ada chicken nugget. Ini memang saya bikin bentuk kayak bentuk ice cream gini ya, guys. Jadi biar si anak ini aja sih semangat makan. Jadi lauknya banyak banget memang. Karena Mi Kucang lebih suka lauknya nasi, makanya saya bikinnya 2, ini sama cheese. Tada. Ini udah selesai, guys. Oke. Ini alhamdulillah udah selesai. Bento buat Mi Kucang hari Senin, bento karakternya nggak karakter banget sih, cuma saya bikin yang simple tapi lucu. Jadi simple. Nah, terus ini nanti alas buat makannya. Ini sumpitnya, ini sendoknya, ya. Tinggal kita masukin aja, guys. Inilah kegiatan kalau pagi. Bikin bentonya Mi Kucang khusus hari Senin sama hari Jumat aja. Oke, ini udah jadi, udah selesai. Tada. Bentonya alhamdulillah udah selesai, guys. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys. Assalamualaikum.